sekarang. Ibu masih tetap yakin buka yang 3 ini dengan posisi ini? Atau stop aja dengan 5 juta, Bu? Lanjut. Lanjut, 5 juta ditolak? Tolak. Deal? Deal. Deal? Ibu udah salah satu loh. Gak apa-apa ya? Oke. Kita buka lagi tukang ojek nomor 2. 3, 2, 1. Ya, lagi-lagi ibu, tukang ojek 2 bukan juara 3, dia tuh juara 4. Berarti gagal sudah untuk mendapatkan motor nomor 2 senilai 12 juta rupiah. Iya. Artinya motor 2 juga hangus. Tapi masih ada kesempatan untuk mendapatkan motor 1 dan motor 4. Pertanyaannya, apakah ibu yakin bahwa motor 4 ini juara 2 dan motor 1 ini juara 1? Yakin seperti ini? Insya Allah yakin. Yakin? Atau gimana kalau stop aja dengan 6 juta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta. Lanjut. Lanjut? Lanjut. Yakin? Oke, deal? Deal. Deal. Saya suka orang yang yakin. Kalau andai kata motor 1 ini benar-benar juara 1, artinya ibu dapat 2 motor. Karena otomatis yang motor 4 juga benar dia juara 2. Insya Allah. Tapi kalau motor 1 ini salah, berarti otomatis ibu gak bawa pulang, gak bawa apa-apa. Oke, ibu saya mau tanya, kalau ibu dapat 2 motor, motornya mau buat apa? Mau buat ngojek. Ngojek? Iya. Oke, terus terakhir kata dokter dia harus diapain lagi berikutnya, Bu? Kemarin ini harus operasi amandel dia. Iya. Terus? Harus sesegera mungkin. Harus sesegera mungkin dioperasi. Iya. Oke, ibu. Tapi apa, tunggu anestesi selanjutnya. Oke, biayanya berapa katanya, Bu? Sekitar 15 juta. 15 juta. Jadi mungkin motor satu dipakai buat ngojek, satu lagi buat dijual. Insya Allah, iya. Ada yang ingin ibu katakan mungkin sama Cantika? Mungkin dia gak ngerti, tapi pasti ada hubungan batin mama, antara. Ya, doain mama enak ya. Adek, doain mama ya, mungkin ini rezeki kamu, mama nanti bisa operasi untuk amandel. Amin. Ya, amin ya. Oke, ya udah kalau gitu kita akan langsung buka saja motor atau tukang ojek satu. Deal ya Bu ya, lanjut ya. Insya Allah. Gak mau dirubah ya. Deal? Deal. Deal. Oke, kita langsung buka tukang ojek satu. Apakah benar kamu juara satu? 3, 2, 1. Betul banget Bu Herawati, mendapatkan tukang ojek satu di juara satu. Kalau gitu, ibu mendapatkan motor nomor satu senilai 12 juta rupiah. Sekretoy. Yes, iya. Yeah. Kita lihat motor tukang ojek 4 langsung buka. Pasti dia juara 2 juga ya. Langsung buka, 3, 2, 1. Langsung aja Vita, 2. Selamat dan semlehoi ibu. Tukang ojek 4 itu memang juara 2. Kalau gitu ibu mendapatkan motor nomor 4 senilai 13.100.000 rupiah. Dan motor nomor 1, total hadiah yang ibu dapatkan adalah 25.100.000 rupiah.